Alright, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Kita ada pengacara yang akan bersama kita hari ini. Dia nak cakap pengacara yang cantik sebenarnya. Dia tak berani nak habiskan ni ayat tu. Tapi satu apa ni? Satu tema warna yang sama. Betul. So kita akak kita kat sini nantilah bagi dia kat sana. Baik, pagi ni kita bersama dengan kita nak memperkenalkan satu rancangan baru tapi dah masuk musim ketiga sebenarnya. Dan kita pada pagi ini kita bersama dengan kita ada produsernya Puan Nur Aisyah Muhammad Yusof dan juga Cik Mira Nazir yang merupakan salah seorang pengacara dalam rancangan Infinitim. Okey, dan kita nak panggil seorang lagi pengacaranya lepas ni. Saya dah nampak dah dia ni. Jom. Nanti kita tampilkan ke depan saudara Akmal Nazri yang tengah pakai mic sekejap. Okey, baik. Sementara itu kita nak tanyalah. Infinitim ni rancangan apa rancangan Infinitim ni sebenarnya? Untuk siapa? Mudahlah. Teen. Dah lama teen belakang tu kan. Okey, terima kasih SPM sudi jemput kami ke set SPM. Sebenarnya Infinity ni dah masuk musim yang ketiga. Good, kan? Cepat masa kan. Dan sesuai kita punya tajuk pun Infinity plus teen, jadi kita gabungkan Infinity. Selama-lamalah you akan jadi muda. Dan kita mengharapkan rancangan forever. Kita mengharapkan rancangan Infinity ni juga akan terus kekal di SPM. Di RTM. Dan sebab kita tahu di RTM sendiri pun belum ada lagi setakat ini bicara remaja. Jadi kita mengharapkan ini merupakan salah satu platform untuk kita. Assalamualaikum. Cikgu, lambat cikgu. Saya kena denda besok. Besok dia punya turn, saya kena denda dia. Hujan ke apa? Itulah, apabila hari Ahad dan hujan, kita dapat tahu dia merupakan satu mood yang cik. Dia acara dia adalah helah dia kan? Betul. Ada je helah dia. So, saya kata macam, okey, Akmal tak apa, saya boleh sabar selagi saya boleh sabar dengan you. Asal apa tadi tu Kak Aisyah tadi? Tak ada, sebenarnya Infinity, kita cakap mengenai Infinity itu sebenarnya dah masuk musim ketiga. So kita sebenarnya memfokuskan kepada remaja yang berumur antara 16 hingga 30 tahun. Maksudnya remaja yang menuju kedewasaan. Sesuai dengan maksud remaja itu sendiri, dalam bahasa Latin pun menuju kedewasaan, kematangan. Kita tak terlibatlah di. Tak, kita. Umur berapa Syarif? Saya remaja perubah Syarif. Macam saya masih lagi, alhamdulillah. So maksudnya lebih 30 tak layak jadi pengacara. Macam saya tak layak dah, tapi kita remaja perubahan Syaril ya. Kita dah tua dah. So macam itulah. So siaran dia setiap hari Isnin pukul 9 malam di TV OK. TV OK Astro 146 dan My Free View 110. Okey, dan anda berdua bersama ketika musim pertama lagi. Macam saya, saya bermula waktu musim pertama, kedua dan ketiga. Macam Mira merupakan kira adik barulah, kawan baru dekat Infinity musim ketiga ini. Tapi sebenarnya ramai orang menantikan Mira untuk musim kali ini. Sebab biasa kita ada bunga baru kan. Biasa tengok dan sebelum ni ada tiga lelaki untuk host Infinity, tapi untuk musim kali ini kita masukkan lagi seorang. Nampak lagi segar, nampak lagi fresh. Itulah kita nak tanyalah adik kita. Ceritalah sikit adik pengalaman ya, bekerja dengan Akmal ke. Berapa orang lagi dah bekerja? Macam sebab Mira kira keluarga baru kan, dalam keluarga besar yang macam ragam ni sebenarnya. Akmal ni kan. Pengalaman tu sejujurnya memang rasa teruja dapat bersama dengan mereka yang ada pengalaman yang banyak juga kan. Dan Akmal dan khususnya pun banyak membantu juga. Baik. Mal, konsep Infinity daripada musim pertama, kedua, ketiga pasti ada transformasi berbeza. Ya, kalau kita tengok daripada pertama, kedua dan ketiga, saya rasa ketiga ni dia lain sikit daripada yang sebelum ni. Sebabnya kita ada satu segmen yang dipanggil cover pilihan, yang di mana cover pilihan ni kita bagi orang ramai kat luar sana mencuba bakat mereka untuk melakukan satu cover. Dan mula episod satu, cover pilihan ni mungkin orang kata agak mendapat kurang sambutan, tetapi bila dah masuk episod kedua, ketiga dan seterusnya, dia punya sambutan dia cukup-cukup luar biasa. Sehingga kan ada satu satu minggu tu kan sampai 5,000-6,000 komen untuk undian. 16,000. Maafkan saya, 16,000 komen. Yang mana kita rasa wow, maksudnya Infinity sekarang dah mendapat tempat dekat penonton-penonton. Tidak langsung anda membuka jalan
mereka untuk menunjukkan bakat. Ya, betul. Maksudnya kita tonjolkan macam mana, Puan? Maksudnya macam ni, setiap minggu kita akan tapi sebelum tu kita dah masukkan dalam IG kita punya kena promotion lah, siapa yang nak buat covers pilihan, so you kena hantar kita punya you punya covers dalam 3 minit. Lepas tu dia melalui poll di IG. So sesiap, apa kita punya pemenang bagi episod kali ini akan membuat persembahan kepada next episode. Yes, dan kita ada tajaan jugalah. Tapi maksudnya dia lebih kepada hiburan ataupun ada konsep-konsep lain juga. Sebenarnya Mira tambah. Sila Mira. Untuk program ni sebenarnya program ni dia program yang berinformasi tapi santai. So kira-kira dalam kita menyampaikan maklumat tu, informasi tu santai tetapi sampai. Macam tu. Santai tapi sampai. Okey, boleh buat rancangan baru. Tapi sampai. Apa lagi kelainan lain? Kelainan lain setakat ini kalau ikutkan kami untuk masuk musim ketiga kami akan turun padang. So disebabkan dengan situasi sekarang, jadi kami terpaksa mengubah kita orang punya plan untuk turun ke setiap universiti. Sebab kami nak lebih dekat dengan dengan remaja, sebab kadang-kadang kita tak tahu remaja ni mungkin mempunyai pendapat-pendapat yang berbeza. Mengikut range umur yang macam saya 30-an, kita kadang tak sampai apa yang dia orang pendapat dan idea dia orang, dan kadang-kadang dia orang memerlukan ruang untuk mengekspresikan dia orang punya pendapat dan idea. Mak, kalau kita tengok belakang ni, wah, kau orang punya state memang power. Adanya jelah. Kita sebut juga nama rakan pengacara yang lain. Selain pada saya sendiri, Akmal Nazri, dan juga kita ada Mira, juga ada Justin, kita ada Jay dan juga Aisyah. Tapi saya rasa sebenarnya kelima-lima ni dia masing-masing ada karakter yang berbeza. Dan setiap episod, walaupun kata malam minggu ni tak ada Mira ke, minggu ni tak ada Aisyah ke, tak ada Justin ke, saya rasa masing-masing apabila kita orang deliver setiap minggu, dia macam-macam warna yang dia tak sama. Mungkin seorang tu dia deliver macam ni, yang seorang tu deliver yang macam tu. So saya rasa disebabkan itu kita orang lima orang ni cukup serasi dan chemistry pun kadang-kadang sampai macam kita kena buat macam ni, kita kena buat macam tu, kita kena buat macam ni. So saya rasa itu menyebabkan Infinity ni dia lagi lain daripada yang lain dan penuhlah dengan input yang kita orang nak bagi setiap minggu. Orang hebat, Budi. I ingat lagi tahun bila masa uji bakat tu, masa tu saya dekat Wisma TV. Subhanallah, seramai-ramai mungkin datang uji bakat. Uji bakat tu bayangkan, saya rasa mungkin dah lama artis tak buat uji bakat. Daripada bermula pukul 9 pagi sehingga 9 malam, saya dengan beberapa panel bos orang lain memang dah lapak mata dah. Rasa macam kami pun tak tahu nak pilih, yang mana. Tapi yang ini yang datang hampir pukul berapa? Saya datang awal hari tu. Tapi kita macam menilai lebih kepada kebolehan dan juga versatile. Dan akhirnya jumpalah permata tu. Agak sayang sebab kita dah 3 musim, kita dah macam keluarga. Alhamdulillah. Ini dia. Ada nyanyian, ada tarian. Ada tarian. Rancangan ini memang santai. Dari segi penyampaian dalam bahasa Inggeris juga ke? Atau memang bahasa Melayu? Memang bahasa Melayu full, ya? Actually, Mira, which slides tu? Kau ada Justin tu kan? Itulah kita punya keistimewaan Infinity. Sebab saya tak nak menunjukkan yang Melayu sahaja. Kita nak berbagai bangsa. Ada Sing, ada India, Cina, Melayu. Kita nak macam kita ni sebuah satu family lah. Bagus. Okey, baik. Dan apa lagi yang you all nak tunjukkan dalam Infinity? Mira. Nak dengar suara Mira pula. Satu platform untuk you. Okey, untuk Infinity ni selain daripada orang kata hiburan dan juga informasi, kita pun nak remaja untuk tahu platform mana untuk mereka salurkan mereka punya bakat. Betul, sebab kadang-kadang bila macam remaja, diorang melihat RTM, ada ke program remaja? Macam tu, diorang macam takut. And then once kami kadang-kadang jemput tetamu pun, diorang masih lagi ada satu stigma yang mana kena duduk macam ni. Kata tak, kita orang program, kita orang santai, you kena relax. And then ekspresikan you punya idea dan juga pendapat. Itu yang saya rasa kadang-kadang kan, bila setiap episode, kita tak nak Infinity ni satu program buat bicara yang dia sekadar hiburan. Tetapi dia tak ada input. Jadi apabila setiap episode, kita akan ada satu topik untuk
kita dibincangkan. Kadang saya cakap dekat rakan host saya kan, kata kita kalau boleh kita nak target dari segi remaja punya apa yang diorang nak sebenarnya. Sebab kadang-kadang bila topik tu seronok tapi kita tak ada satu orang kata apa jawapan ataupun mencari yang topik ni hanya sekadar perbualan kosong. Tapi sebenarnya kita nak bagi tahu dekat korang semua, dekat remaja kat luar sana, apabila diorang tengok Infinity, dia bukan sekadar hiburan tetapi ada sesuatu benda yang diorang boleh ambil. Itu yang saya rasa unik lah Infinity. Dia ada hiburan dalam masa yang sama, kita pun ada sesuatu benda yang ingin dikongsikan. Baik, kepada yang mungkin baru menyaksikan kita dan tertarik dengan Infinity, tertarik dengan kepetahan mereka berdua, bagaimana mereka nak menonton, di saluran mana dan di media sosialnya? Okey, kebetulan besok kita akan bersiaran untuk episod yang ke-7. Kita membawakan topik remaja mewah, viral atau .. So kita akan bersama dengan Hafiz Muhammad dan juga Hani Syahani. So mereka akan berbincang, memberi reaksi mengenai topik yang kita bincangkan, dan kita punya host Akmal dan juga Aisyah. Memang sesuai. Memang nampak mewah. Memang mewah. So boleh menonton kami di siaran live Facebook di TV OK dan juga saluran 146 dan juga 110. Maksudnya saluran live Facebook pun akan ada. Betul. Dia seminggu sekali ke? Seminggu sekali. Buat tiap-tiap hari lah. Musim depan insyaAllah. Musim depan insyaAllah. Kita buat satu tahun terus. Tapi kalau tiap-tiap hari hang kena cari 2-3 penerbit. Betul. Ini pun dah pening dah. Saya pun kena duduk kat sini je lah. Betul. Lupa tak tadi Puan, rancangan berdurasi 1 jam. Berdurasi 1 jam. Bermula pukul 9 sampai pukul 10 malam. Oh, dia malam. Dan kita juga ada siaran ulangan. Siaran ulangannya Mira? Bila siaran ulangannya? Siaran ulangan setiap hari. Setiap hari Jumaat. Jumaat. 3 petang. Ya, Jumaat 3 petang dan juga hari Ahad. Hari Jumaat. Senior Bully Junior. Okey, harapan Puan Siri untuk rancangan Infinity. Okey, apa yang saya harapkan program Infinity ini diterima daripada remaja dan masih dan orang kata apa, kita mengharapkan apa yang kita sampaikan, maklumat dan juga informasi yang disampaikan itu orang kata remaja ni dapat memberi satu input yang berguna lah kepada mereka sesuai seiring dengan kita punya visi wawasan kemakmuran bersama 2030. Boleh jadi compare ni. Tak boleh lah. Kita senior lah. Tapi Mira nak tambah sikit. Nak tambah apa-apa? Okay, kepada anda semua di rumah, macam Kak Aisyah katalah, jangan lupa untuk menonton kami. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk follow kami di Instagram, InfinityRTM. Kepada yang berminat nak tunjukkan bakat daripada segi nyanyian, boleh hantar covers anda di InfinityRTM. IG, Facebook sendiri, mungkin ada orang nak tengok Mira sendiri. Ini masanya untuk jual. Sebab kita nak jual, so anda di rumah juga, saya pada follow Infinity RTM, boleh follow juga IG saya, Mira Nazir, dan juga dan saya Akmal Nazri. Betul, kadang-kadang orang suka tengok Infinity sebab pengacaranya. So, 2-in-1 lah. Betul. Mal sendiri, dah musim ketiga, agak-agak kekal sampai... dia macam sekarang, dia kena banyak kolagen, kena minum yang banyak. Maintain kan. Sebab kita ada Mira muda. Betul. Macam saya, kita beza pun. Muda juga. Tapi syaratnya umur. Lebih 30, sadaqallah. Sadaqallah, betul. Saya lagi 2 tahun. 2 tahun lah, okey. Sempat lagi. Yalah, mana tahu boleh masuk SPM pas ni macam mana? Tak boleh. Lepas Infinity datang sini untuk orang tua-tua sikit. Sensitif lah orang tua-tua Syarif. Matang. Khidmat kepada peminat Infinity. Okey, kepada anda semua, jangan lupa untuk saksikan Infinity. Setiap hari Isnin sampai malam di TV OK. Apa yang kami boleh janjikan kepada anda semua, ini bukan satu program bual bicara yang kosong, yang ringan, tetapi satu program bual bicara yang korang kena tengok sini. Kita ada hiburan, kita ada topik-topik yang orang kata kena dengan anda, sebab kita tahu remaja merupakan masa depan negara, dan insyaAllah kami akan bagi yang terbaik untuk baik. Diskusi ilmu santai tapi sampai. Terus tagline terus. Tagline kita, ekspresi remaja era digital. Ekspresi remaja era digital. Nice. Masih banyak Syah, Mira, Akmal. Hebat ruang kan? Hebat. Kita pula rasa macam alah. Hai. Assalamualaikum. Okey, kita ada apa lagi? Kita akan berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Baik. Oh, ada selebriti istimewa di hujung nanti selepas ini.